Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Today we meet again to study English with Miss Milda. Hari ini kita mulai pelajaran bahasa Inggris lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semua tangannya diangkat ya, kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baiti kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asyari wa ila muassasah Tarbiyah Islamiyah Kebon Sari wa ila asatidzina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumillah. Today we are going to learn about parts of the body. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh. Jangan lupa videonya disimak baik-baik dan dirangkum di buku catatan bahasa Inggris ya. Head, kepala. Hair, rambut. Eye, mata. Ear, telinga. Chin, dagu. Cheek, pipi. Nose, hidung. Forehead, dahi. Eyebrow, alis mata. Mouth, mulut. Lip, bibir. Teeth,
gigi. Bismillah, ulangi lagi ya. Head, kepala. Hair, rambut. Eye, mata. Ear, telinga. Chin, dagu. Cheek, pipi. Nose, hidung. Forehead, dahi. Eyebrow, alis mata. Mouth, mulut. Lip, bibir. Teeth, gigi. Nah, bagian tubuh yang selanjutnya yaitu tang, lidah. Neck, leher. Shoulder, bahu. Arm, lengan. Hand, tangan. Finger, jari. Elbow, siku. Stomach, perut. Back, punggung. Knee, lutut. Toe, jari kaki. Foot, kaki. Sekali lagi ya. Tang, lidah. Neck, leher. Shoulder, bahu. Arm, lengan. Hand, tangan. Finger, jari. Elbow, siku. Stomach, perut. Back, punggung. Knee, lutut. Toe, jari kaki. Foot, kaki. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kegunaan ya, atau fungsi dari beberapa bagian tubuh kita. Yang pertama, I use my eyes to see. Artinya, aku menggunakan mataku untuk melihat. I use my nose to smell. Aku menggunakan hidungku untuk mencium ya, mencium bau. Kemudian, I use my ear to listen. Aku menggunakan telingaku untuk mendengarkan. Selanjutnya, I use my mouth to eat. Aku menggunakan mulutku untuk makan. I use my hand to hold. Aku menggunakan tanganku untuk memegang. Yang terakhir, I use my foot to take a walk. Artinya, aku menggunakan kakiku untuk berjalan-jalan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga ilmu anak-anak bermanfaat ya. Jangan lupa dicatat ya materi yang sudah diterangkan tadi. Kemudian nanti catatannya dibawa ketika ke sekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.